gejolak. Dan dari arah selatan Gunung Kawi kok terlihat iku ono kejadian apa? Arian batu atau mana itu? Semoga nggak terjadi apa-apa ya. Dari sumber dem ini. Meledos kok Gunung Lirang? Busa kaya apa? Ono? Hah? Ono? Itu kok kaya apa? Yang ini kanjolnya jok. Nek lor ono, cak banti. Lor, loket darurat. Masyarakat Jawa Timur dikejutkan dengan sejumlah video yang beredar di beragam WhatsApp masyarakat terkait awan corona merah disertai petir ya. Ada yang menyebut hal tersebut merupakan letusan gunung Welirang, Pasuruan, Jawa Timur. Bahkan ada yang beranggapan bahwa hal tersebut merupakan kebakaran pabrik. Lantas bagaimana sebenarnya validitas dan informasi perihal tersebut? Kasih data dan informasi BMKG kelas 1 Juanda, Tugu Tri Susanto angkat bicara perihal tersebut. Menurutnya video itu memang benar adanya. Namun Tugu menyatakan hal itu merupakan salah satu jenis fenomena alam yang tengah terjadi, yakni optik atmosfer. Hal itu disampaikan usai BMKG mengumpulkan hasil pantauan dari beberapa gambar dan video yang sudah beredar di masyarakat Jawa Timur, terutama wilayah Malang, Mojokerto, dan sekitarnya. Teguh menyatakan hal itu sebenarnya lumrah terjadi, hanya saja tak semua masyarakat memahami atau mengerti tentang fenomena alam itu. Kami dari BMKG Jawa Timur menganalisis dari beberapa data yang kami punya. Kami dapat sampaikan bahwa kejadian tersebut adalah fenomena awan yang terlihat berwarna merah merupakan hal yang biasa terjadi. Hal tersebut merupakan salah satu contoh fenomena optik atmosfer
kata Tugu, Senin 13 Desember 2021. Tugu menjelaskan dalam video terdapat warna kemerahan pada awan dan langit di sekitarnya. Menurutnya hal tersebut dikarenakan adanya pembiasan cahaya matahari oleh partikel-partikel yang ada di atmosfer, sehingga menghasilkan energi yang rendah. Selain itu juga menyebabkan gelombang panjang dan memunculkan warna kemerahan. Semakin rendah posisi matahari dari garis cakrawala, maka semakin rendah pula cahaya merah yang dicapai, ujarnya. Umumnya, fenomena langit kemerahan ini biasanya memang terjadi pada sore menjelang malam hari. Pada saat petang atau menjelang malam, teramati dari radar BMKG Juanda, terpantau banyak pertumbuhan awan cumulonimbus di sekitar lokasi pada video. Awan cumulonimbus adalah satu-satunya jenis awan yang dapat menghasilkan petir. Sambaran kilat dari awan ini menambah cahaya kemerahan dari langit tersebut, tuturnya. Tugu berharap masyarakat agar tidak panik, bahkan tak termakan informasi hoax, terutama dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tetap selalu memantau dan mencari informasi yang valid sehingga terhindar dari isu-isu yang tidak bertanggung jawab, tutupnya. Nah, demikian saudaraku informasi terkait masalah awan Columbus ini. Namun apapun itu, ini bukan hanya sesuatu yang terjadi begitu saja kalau menurut saya. Ini semua adalah harus tetap menjadi sebuah yang harus diperhatikan. Karena bagaimanapun, ini adalah permasalahan yang dan baru kita tahu dan baru muncul. Yang jelas di sini saya hanya bisa mengajak kepada saudara-saudaraku semuanya, ya, agar mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, agar kita semua tetap bahwa ini terjadi karena adanya kuasa Sang Pencipta. Ya, sesuatu itu terjadi karena adanya kuasa Sang Pencipta. Ya, mungkin alam ini sudah mulai agak-agak kurang bersahabat lah ceritanya. Maka saya mengajak kepada saudaraku, ayo mari setiap hari kita terus berbuat kebaikan dan semua permasalahan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Sang Pencipta. Ini informasi kawan yang membuat geger dan semoga tidak terjadi lagi bencana-bencana di negeri kita ini. Karena ingat, setiap terjadi bencana itu tidak lepas daripada ulah manusia itu sendiri, entah sifatnya yang sudah keluar dari jalur-jalur agama seperti korupsi dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Ini saja kawan, bagikan videonya. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!